Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Haryanto 88 Transport. Pada pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Semarang Poncol. Ya, pada pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Semarang Poncol. Kira-kira saya mau kemana? Ikut terus perjalanan saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Welcome to Semarang. Sekarang saya akan membeli tiket terlebih dahulu. Cetak tiket, area tunggu, musola, galeri, kedatangan, loket. Ya, pada pagi hari ini saya akan membeli tiket kereta api Kalijaga tujuan Solo Balapan. Kalijaga ke Solo hari ini ya? Iya. Berapa orang? Satu orang bisa deket jendela bisa nggak, Pak? Ini sudah gosok itu. Oh, sudah gosok ya kita gitu. Oke. Berapa penumpang? Satu. Iya. Iya. Terima kasih, Mbak ya. Terima kasih, Mbak ya. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menuju Solo dari Semarang dengan kereta api Kalijaga. Tarifnya cukup murah meriah, hanya 10.000 saja dari Semarang Poncol ke Solo Balapan. Nanti berangkatnya itu sekitar jam 9 pagi. Kalijaga udah bisa langsung masuk? Gimana? Kalijaga. Kalijaga bisa. Bisa. Makasih, Pak ya. Mari kita masuk. Ini ada kereta api Ambarawa Express dari Semarang Poncol tujuan Surabaya Pasar Turi. Wow, di sini banyak penumpang. Ekonomi 2 berarti di depan. Jadi tarifnya untuk kereta api Kalijaga ini hanya 10.000 saja dari Semarang Poncol sampai ke Solo Balapan. Cukup murah meriah. Kereta api Kalijaganya, kereta api Kalijaganya baru sampai di stasiun Semarang Poncol dari Solo. Jadi nanti putar balik lagi, kembali ke Solo. Berangkat jam 9 pagi. Dan ini yang dari Solo Balapannya, tetapi Kaligung. Mari kita masuk ke dalam rangkaian. Dari kereta api makan KMP3 ada restorasinya, ada cemilan-cemilan, ada dapur KMP3. Ini buat ruangan kru. Ada Pak, penyewaan bantal juga. Ini kelas ekonomi dengan total seat 106. Baris kiri 3, jadi 6.
Baris kanan 22, jadi 4. Dengan total seat 106 penumpang. Begitu masuk, karena ada pendingin udara yang cukup sejuk, adem, jadi tidak panas. Ini ada colokan juga, ada gantungan, ada meja kecil. Ya, stop kontak hanya boleh digunakan untuk perangkat saja. Ya, K3, kelas ekonomi 106 penumpang. Udaranya itu tidak sentral ya, jadi make pendingin udara ruangan seperti ini. Jadi ada tiga titik, satu titiknya itu 2 AC, jadi total ada 6, bolak-balik. Ini buat penyimpanan bagasi, buat tas gitu. Kondektur hari ini yang bertugas, Pak Hima. Mari kita lihat toiletnya. Ini toiletnya ada wastafel kecil. Ini ada sabun. Ini ada cermin. Ini ada tisu. Ada tisu. Ada tempat sampah. Kamar kecil. Dilarang membawa binatang, membawa berbau tajam, benda berbau tajam, senjata, narkotika atau sejenisnya. Dilarang berbaring di lantai kabin atau bordes. Peta jaringan perjalanan kereta api Kalijaga dari Semarang Poncol ke Purwosari, nanti akan berhenti di Semarang Poncol, start awalnya Semarang Poncol, berhenti di Semarang Tawang, lalu stasiun Brumbung, berhenti lagi di stasiun Kedung Jati, stasiun Telawa, stasiun Gundi, stasiun Salem, dan berakhir stasiun Solo Balapan, dan berakhir nanti di stasiun Purwosari. Ya, dengan nomor KA 410 kereta api Kalijaga. Lokomotif CC201 ke rangkaian kereta api Kalijaga. Jakarta. Akan tepat jam 9 pagi dari stasiun Semarang Poncol menuju stasiun Purwosari Solo. Lokomotif CC206 tipe induk Yogyakarta, Jatinegara, sorry.
CC206 juga. Yang memasuki stasiun Semarang Pawang. Di stasiun Semarang Pawang, stasiun pertama setelah Semarang Poncol. Dari stasiun Semarang Pawang, perjalanan kurang lebih dari Semarang Poncol sampai Purwosari itu sekitar 3 jam. 3 jam perjalanan, karena saya turun di Solo Balapan itu sekitar 2 jam 44 menit ya, kurang lebih hampir 3 jam. Ada rangkaian kereta api Tawang Jaya, rangkaian panjang lagi dibersihkan. Memasuki stasiun Brumbung. Ya, stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung Sari, stasiun Brumbung ini perpisahan jalur yang muara ke Surabaya dan muara ke Solo Jebres. Jadi pertemuannya dari stasiun Surabaya dan ke stasiun Solo Jebres di sini. Kalau yang sebelah ke kiri, belok kiri ke sana, itu yang ke Surabaya Pasar Turi. Dan kalau yang belok ke kanan yang sekarang saya naiki, ini nanti tembusnya ke Solo Jebres. Ya, memasuki stasiun Gedung Jati. Jam 9.55 menit. Stasiunnya ada di sebelah kanan ternyata. Memasuki stasiun Telawang. Jangan sampai tertinggal di dalam stasiun Telawang. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Telawang.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Sesaat lagi kereta api Kalijaga akan tiba di stasiun Putih. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Putih, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, memasuki stasiun Gundi. Sekarang jam 10:53. Ya, stasiun Gundi. Stasiun Salem. Jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti sempurna di stasiun Solo Balapan. Untuk akses pintu keluar stasiun Solo Balapan berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Sesaat lagi kereta api Kalijaga akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sebelum meninggalkan tempat duduk, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta api. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Ya, sebentar lagi sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Solo Balapan. Ternyata kereta api Kalijaga ini tidak sampai Purwosari, jadi hanya sampai Solo Balapan. Ya, sebentar lagi bakalan masuk ke stasiun Solo Balapan. Ya, ini Skybridge atau jembatan penghubung dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun menuju terminal Tirtonadi Solo. Solo Balapan. Saya sudah sampai stasiun Solo Balapan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 3 jam dari stasiun Semarang Poncol sampai stasiun Solo Balapan, dan sekarang sudah berakhir di stasiun Solo Balapan jam 11:15. Jadi 2 jam 45 menit saja perjalanan dari Semarang Poncol sampai stasiun Solo Balapan ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Simak terus perjalanan saya selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya untuk video saya. Bertemu lagi di video-video saya selanjutnya dan trip saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan selamat siang dari stasiun Solo Balapan.